Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi syukran amma ba'du Yang kita hormati dan kita muliakan Para guru-guru kita, para kiai, para ustad, para mubalik muda Kabupaten dan kota Sukabumi yang hadir pada malam hari ini Wabil khusus guru kita yang mulia Kiai Haji Asep Mubarak Khususnya juga buat Presiden Direktur PT Mitra Mina Sejahtera Triple N Tour, Kiai Haji Guswan Sego, yang mana pada malam hari ini menjadi wasilah kita sama-sama berkumpul di ini tempat. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di Arafah. Allah kumpulkan kembali kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segala puji hanya bagi Allah salawat teriring salam semoga terlimpah tercurah kepada junjungan alam Habibul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqillah kunta hasanata tamhuha Wa bihulukin hasani Bertakwalah kita kepada Allah Min kunta Dimana saja kita berada Kadang-kadang orang enggak bertakwa sama Allah Takwa itu apa? Melaksanakan perintah Allah Menjauhi larangan Allah Ketika di tempat yang makbul Ketika di tempat di Allah subhanahu wa ta'ala Mengijabah doa kita Kita tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seperti halnya Di kota suci Mekah Banyak juga orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tempat yang menjadikan ketakwaan kita kepada Allah, tetapi hati dan pikiran kita bagaimana caranya, bagaimana caranya diri kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasul, ittaqillah bertakwalah kalian. Hai suma kunta di mana saja kalian berada. Wa atbi'is at tamhuha dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Kejelekan dengan kebaikan dalam hal apa? Dalam hal kehidupan kita Dulu kita jadi orang bangsat Dulu kita jadi orang biadab Dulu kita ahli maksiat Dulu kita jauh dengan Allah Dulu kita jauh dengan para ulama, para kiai Dulu kita tidak tahu yang namanya tulabul almi Tapi sekarang apalagi kita yang sudah hadir di majlis yang mulia Di tempat yang mulia Di mana Allah pertemukan Nabi Allah Adam AS Dengan Siti Hawa Beratus-ratus tahun tidak bertemu Disinilah Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat Daripada Nabi Allah Adam Alaihissalam bersama daripada istrinya tercinta, yaitu Siti Hawa, maka dari itu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kadar kita bertakwa kepada Allah. Dan dulu kita orang yang biadab, maka insya Allah dengan kita sudah berjarak ke makamnya Nabi Muhammad, berjarak ke makatul makarramah berkumpul di ini tempat mendengarkan tausiah agama nasihat agama daripada guru-guru kita semoga kita dijadikan orang-orang yang saleh dan saleha sehingga setelah kita menjadi orang yang saleh dan saleha Allah berfirman di dalam Al-Qur'an janganlah kalian mati kalau kalian belum bisa membawa iman janganlah kalian mati kalau kalian belum bisa jadi orang baik janganlah kalian mati apabila kalian tidak membawa iman dan islam mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah tadi apa yang disampaikan oleh guru-guru kita kematian itu tidak memandang tempat, tidak memandang usia, tidak memandang umur. Mudah-mudahan matinya kita dalam keadaan membawa iman dan Islam. Dan juga insya Allah, di ini kesempatan yang mulia. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan di tempat yang insya Allah mustajab. Di tempat di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa. Kita meminta bersimpuh kepada Allah. Menadahkan tangan kita. Merasa diri kita banyak dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita meminta kepada Allah ampunan. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita. Dan Allah subhanahu Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang salehah, hamba-hamba pilihan yang insyaallah kita semua yang sudah bisa datang ke tempat yang mulia ini bisa membawa orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita amin ya rabbal. Mudah-mudahan ya rab Lisan kami yang begitu banyak membicarakan orang lain Lisan kami yang selalu berdosa dalam setiap detik dan waktunya Ya Rabb di malam hari ini kami berkumpul bersama para ulama, para kiai, ya Rob, ya mujibah sa'ilin. Semoga senantiasa hati kami yang selalu hasut, iri, dengki, syirik kepada orang lain. Jauhkan itu semua ya Rab. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa keluarga kami. Ampuni dosa-dosa daripada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Yang mana mereka sudah menjadikan kami seperti ini. Berkat mereka lah kami bisa datang ke tempat yang mulia ini ya Rab. Ampunilah dosa-dosa kami yang selalu lalai terhadap orang tua kami. Yang selalu berbuat salah kepada kedua orang tua kami. Sehingga Alhamdulillah Ya Rab. Bagi kami yang sudah membawa orang tuanya ke tempat yang mulia ini. Ke makammu. Ke makam Rasulullahmu. Ke tempat yang insya Allah diijabah olehmu. Maka berkahkanlah dalam kehidupan kami. Beruntung bagi kita semua yang sudah bisa mengajak orang tua kita. Untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Dan datang ke kota suci Mekah. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita korbankan Ya Rabb Mudah-mudahan engkau menerima Ibadah kami Amal kami Dan engkau Menjadikan kami Orang-orang pilihan Menempatkan kami Di derajat yang tinggi Yang kau ridai Yang insyaAllah Kami semua Akan pulang ke rahmatmu Dengan membawa iman dan islam Amin ya Rabbal. Alamin, mudah-mudahan pertemuan ini bukan hanya pertemuan sekarang saja, dan insya Allah bukan hanya satu kali saja. Mudah-mudahan dalam setiap tahunnya, dan kita nanti, saya sarankan, di magamnya Rasulullah, di tempat robbah, baik laki maupun perempuan, kita berdoa kepada Allah. Yang pertama, kita doakan untuk diri kita agar Allah menghapuskan dosa kita. Yang kedua, jangan sampai kita lupa doakan kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Yang ketiga, doakan guru-guru kita, jangan sampai lupa. Doakan guru-guru kita yang sudah mengenalkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah mengenalkan kita dengan Rasulullah, walau belum pernah kita bertatap muka, bermimpi pun belum, tetapi kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, nabi yang pertama yang Allah ciptakan, nabi yang menjadikan sebab yang membukakan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Doakan guru-guru kita agar mereka yang masih hidup diberikan keberkahan, yang sudah tiada dirahmat dan dimagfirah oleh Allah SWT. Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang keempat barulah hajat-hajat kita. Sebutkan hajat kita minta kepada Allah dengan keberkahan kita jarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kami meminta satu tahun minimal dua kali dan alhamdulillah <coughs> saya pribadi saya pribadi berdoa kepada Allah tahun kemarin saya berdoa ya Rob satu tahun sekali satu tahun minimal dua kali saya bisa datang ternyata alhamdulillah Allah kabulkan Allah kabulkan hajat dan doa saya dan inilah kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ada sifat sombong dalam hati kita. Manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia harna dharma syariat. Manusia hanya berpikir Allah yang menentukan dan juga jangan sampai pesimis. Yang tadi saya bilang, oh saya mau banyak dosa. Eh justru walaupun dosa kita bagaikan buih lautan begitu banyak tetapi ketika kita bertobat kepada Allah, tubuh ilallahi taubatan nasyuha. Taubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, maka Allah akan membukakan pintu taubat tersebut. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena apa? Karena kata Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, al-Insan, bitabkir, wallah bi manusia hanya berencana. Allah yang menentukan, dan ingat urusan doa. Allah yang menentukan dan insya Allah doa kita diijabah apalagi di depan magomnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah agar kita selalu dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar setiap tahunnya kita bisa datang ke tempat yang mulia ini satu tahun minimal dua kali ataupun minimal sekali amin Allahumma amin ya Robbal alamin mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan Hadamini. Assalamualaikum و الله وبركاته